Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Bu Zahidah. Nah, hari ini Bu Zahidah akan mengajak teman-teman untuk membuat prakarya dari kardus. Nah, Bu Zahidah mau mengajak teman-teman membuat jam dari kardus. Siapa yang mau tahu bagaimana caranya? Seperti ini nih. Sebelum kita mulai, kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum itu, teman-teman harus menyiapkan bahan-bahannya dulu. Yang pertama adalah kardus. Kardusnya sudah digunting jadi bentuk bulat ya. Setelah itu, teman-teman harus menyiapkan boleh kalender bekas atau kertas bekas lainnya. Nah, Bu Zahidah pakai kalender bekas yang sudah Bu Zahidah gunting jadi bentuk lingkaran juga. Selanjutnya, gunting, lem, tusuk gigi, lalu jarum jam yang sudah Bu Zahidah gunting dari kardus juga, yang satu panjang, yang satu pendek ya. Kemudian siapkan angka dari kalender bekas yang sudah digunting. Nah, kalau teman-teman tidak mempunyai kalender bekas, teman-teman boleh menulisnya langsung menggunakan spidol. Double tip. Sudah jadi deh. Ini hasilnya. Teman-teman,
kalian selamat membuat di rumah ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.